Jadi ini Aki Shield MF maintenance free. Kalau udah dicas nggak ngisi, bukan berarti soak. Itu gelnya udah mengering. Jadi di dalamnya ini ada gel. Ada gel yang menyimpan air aki, dan biasanya kalau udah nggak mau ngisi itu gelnya kering. Ada tulisan do not open, kita buka aja. Untuk membuka cover lubang pengisian air aki menggunakan cutter, jadi harus hati-hati karena khawatir mengenai penutup dalam tiap lubang-lubangnya. Kalau pokok kagak mau gua ngebongkar, gua main ganti aja. Seperti inilah kira-kira dalemannya. Itu udah ada lubang dan penutupnya, tinggal kita isi aja dengan menggunakan air aki sir. Jadi air aki itu ada dua macam, pertama aki sir, yang kedua air aki biasa. Biasanya penutup botolnya itu warna merah dan warna biru. Kalau aki sir ini masih berupa cairan asam elektrolit, kalau yang biru itu air murni. Kalau air biru itu biasanya untuk menambahkan air aja pada aki model lama, bukan aki kering, aki basah. Kalau aki sir itu untuk pengisian baru. Nah, kalau model gel kayak gini lebih baik diisi dengan air aki sir. Jangan bilang nyambut gua, gua enggak tahu gini, entar gua ngomelin. Bilang aja buat yang mau jalan, nomor telepon dia catat. Berapa? Jadi seperti inilah lubangnya, sangat kecil karena memang didesain untuk maintenance free yang sebenarnya masih bisa di maintenance. Dan ini adalah aki sirnya. Aki sirnya tutupnya botol warna merah. Hati-hati dalam menggunakan aki sir ini karena ini cairan asam. Cairan asam kalau mengenai kulit itu akan membakar kulit, pertama gatal dan melepuh, ada efek melepuhnya. Ini karena saya numpang bongkar karena air akinya saya nebeng minta sama bengkel teman. Jadi alat yang saya gunakan seadanya untuk pengisiannya. Sebenarnya yang enak pakai pipet. Nah, kita coba dulu pakai sedotan minuman gelas. Kalau nggak maksimal saya balik lagi ke rumah biar pakai pipet aja. Ini saya pakai pipet, lebih baik, lebih mudah. Ya, setelah penuh kita kurangin lagi masing-masing satu pipet. Jadi pengisian menggunakan pipet ini jauh lebih mudah. Kemudian sebelum ditutup kita bersihkan dulu. Oke, sebelum kita tutup, temen ngabarin, temen bilang katanya setelah pengisian gini harus didiamkan dulu biar si air aki sirnya ini meresap ke dalam gelnya. Karena kalau misalnya nggak didiamkan, jadi begitu dicas airnya akan menguap lagi. Karena ketika dicas itu menimbulkan gelembung-gelembung udara. Nah, gelembung udaranya itu akan mendorong air keluar. Jadi sebelum kita bersihkan, kita cuci pakai sabun. Saya pengen membuktikan dulu, membuktikan ketika dicas ini airnya keluar lagi atau enggak.
Kebetulan saya menggunakan digital smart charger. Jadi karena saya main hobi RC juga, charger ini memang dari dulu saya pakai. Kita isi 4 ampere. Oke, ternyata benar ya, air menguap, air keluar, kemudian ada beberapa tutup yang mental. Sekarang setelah full, kita tutup dulu yang kecil, kemudian kita cuci. Setelah kita cuci, baru kita tutup cover ininya, baru kita lem. Untuk sabun bisa menggunakan apa aja, yang penting mengandung deterjen. Dan gunakan kuas untuk memudahkan kita dalam membersihkan. Harus benar-benar bersih dari cairan akisir, karena akisir itu bahayanya dia korosi karena sifatnya yang asam. Cairan asam apapun sifatnya korosi. Tutupnya hilang pas dicuci tadi, terus kita cari akal buat gantinya. Oke, setelah kita cuci, usahakan kita keringkan, harus benar-benar kering, jangan sampai ada sisa-sisa air. Pokoknya kita usahakan harus benar-benar kering, jangan sampai ada sisa cairan. Karena mengingat bahayanya asam elektrolit akisir itu membuat korosi logam, jadi harus benar-benar kita usahakan kering, jangan sampai ada sisa-sisa cairan. Kebetulan ada bekas obeng baterai, tempat obeng baterai, jadi kayaknya pas nih buat penutupnya. Pokoknya kalau ada yang bongkar, usahakan harus teliti, jangan kayak saya bisa hilang begini satu. Alhamdulillah pas. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menutup cover menggunakan lem. Lemnya lem power glue. Lem power glue atau lem Korea. Harus rapat ya, harus benar-benar rapat. Karena kita mengembalikan keadaan semula. Oke. Tinggal kita pakai.